Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna fahman nabiyyin wal malaikatil muqarrabin wal syuhada'i wal ulama'il amilin. Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada malam ini kita membaca kitab Sayyidus Salikin. Kita sedang bicarakan faslun fi bayati fadilatil faqr mutlakan. Ini satu fasal pada menyatakan kelebihan semata-mata fakir. Kita dah sampai surat 55 di bawah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu hazil ummah fuqara'uha wa asra'uha tadajju'an fil jannati du'afa'uha. Artinya, bermula yang terlebih baik umatku itu segala fakirnya, dan yang terlebih segera mengambil tempat tidur di dalam syurga itu orang yang sangat dhaif daripadanya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittala'tu fil jannati fara'aitu aksara ahliha al-fuqara, wa ittala'tu fin nari fawajadtu aksara ahliha al-aghniya wan-nisa. Artinya, telah aku lihat di dalam syurga, maka aku lihat akan kebanyakan isinya itu orang yang fakir. Dan aku lihat di dalam neraka, maka aku lihat akan kebanyakan isinya, iaitu orang yang kaya dan perempuan. Ya. Jadi, dikatakan yang pertama tadi, ya, bahawasanya sebaik-baik umat umat ini, iaitu umat Nabi Muhammad lah, adalah di kalangan fukara, makna golongan orang-orang fakirnya. Dan orang-orang fakir inilah nanti cepat mengambil tempat di dalam syurga, tempat tidur dia di dalam syurga. Begitu juga dikatakan bahawasanya Rasulullah mengatakan, aku telah dilihatkan di dalam syurga, maka aku dapati ramai daripada ahlinya adalah di kalangan fuqara, orang-orang fakir. Dan aku ditunjukkan juga di dalam neraka, ramai ahlinya adalah di kalangan orang-orang aghnia, iaitu orang kaya. Orang kaya dikatakan ramai dalam neraka. Dan yang kedua, an-nisa, iaitu para perempuan. Ada hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan ketika mana Rasulullah berisra' dan mi'raj, maka dia ditunjukkan ataupun dimasukkan ke dalam neraka, maka dia kata, aku dapati ramai dari kalangannya perempuan. Semasa Rasulullah mengatakan sedemikian, ada seorang perempuan mengatakan, kenapa kami ramai di kalangan ahli neraka? Jadi dia nak tahu apa sebab orang perempuan ramai daripada ahli neraka. Pertama, Rasulullah kata kufrul asyir, wa aksaril li'an. Kamu wahai orang-orang perempuan, kufur kekeluargaan,
kufur kekeluargaan. Kemudian suka banyak suka maki hamun, laknat. Itu Rasulullah peringatkan kepada orang perempuan bahawasanya kamu ramai daripada ahli neraka kerana kufur akan kekeluargaan, dan yang kedua suka laknat ataupun maki hamun. Tapi macam mana pun sebelum itu Rasulullah suruh ya ma'syaral nisa, dia kata iksirnal istighfar wassadaqah, wahai para wanita kamu kena banyak beristighfar, ya astagfirullah, menyebut banyak istighfar, kemudian banyakkan bersedekah. Seolah-olah Rasulullah kata kamu dengan sedekahnya, dengan istighfarnya itu boleh menghilangkan suka maki hamun dan juga kufur kekeluargaan. Mungkin dia boleh menampung lah. Kufur kekeluargaan tu macam mana? Ya, orang perempuan ini memang dia hendakkan kita beri perhatian 100% kat dia. Itu biasa kan orang perempuan mana-mana je. Padahal kita ada keluarga kita juga, ada ibu, ada bapa. Bagi suami dia kena jaga juga ibu dan bapa dia. Jadi tak bolehlah nak bagi apa tu tumpuan fokus hanya kepada isteri saja. Kita boleh fokus kepada isteri di samping ibu bapa kita jangan ditinggalkan. Dan orang perempuan kadang dia tak faham suami kena jaga ibu dan bapa jangan sampai menderhaka. Kalaulah suami meninggalkan mak bapa dia tanpa dia bagi perhatian, bantu, tolong dan apa semua, maka itu dia dah kira anak durhaka lah. Tapi isteri tak faham tu. Dia nak kita fokus kat dia lebih, kita ambil berat kat dia lebih. Jadi kena faham supaya dia dapat membantu kita dalam kita melaksanakan hidup kekeluargaan kan. Kadang kala orang perempuan kalau dia dah marah dia boleh mengeluarkan ceraikan aku dia. Kalau dia boleh kuasa cerai, entah berapa kali diceraikan suami tapi dia tak diberi kuasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tak boleh, walaupun dia cakap banyak kali cerai-cerai tak akan jatuh. Tapi diperingatkan juga kamu apabila sebut cerai bergegar aras, Allah tak suka sesiapa pun khususnya orang lelaki jangan sama sekali sebut tentang cerai ni. Allah amat benci. Tapi memang boleh berlaku perceraian. Tapi Allah benci tentang perceraian itu. Jadi itu sebabnya kadang-kala orang perempuan kerana dia tak faham tanggungjawab suami, maka dengan sebab itu dikatakan dia, kalau dia minta dia diambil berat sepenuhnya, maka itulah menyebabkan suami tadi tak beri penghormatan kepada ibu bapa, maka suami dikatakan dah derhaka. Jadi dengan sebab itu nak kena fahamkan para isteri ini supaya dia tahu bahawasanya syurga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Jadi kalau seorang suami tak jaga hati ibu, kita bimbang tak dapat bau syurga pun. Itu dia. Yang kedua dia kata suka maki hamun, laknat, sumpah, serana.
Ini pun biasa kita dengar, khususnya kalau sebelah Melaka tu, ya, Maki Hamon ni biasa je. Dia kata macam ucap selamat pagi, ya, ucap selamat. Dia maki tu. Jadi tu kalau boleh, biasalah orang kata, orang Melaka dia kata memang hawau tu biasa je sebut dia. Ya, jadi kalau boleh jangan kita sebut benda-benda seperti itu, kerana semua itu termasuk li'an, laknat, lumpah seranah, ya. Okey. Jadi itu sebab dikatakan orang perempuan ramai di dalam neraka. Di samping itu juga orang kaya. Orang kaya kenapa pula banyak dalam neraka, ya? Yalah, kalau kita tengok dalam kehidupan masyarakat kita, orang-orang yang banyak uang dia berjuta, ada orang tu datang ke masjid ni, duduk dengan kita, apa tu, kelas takmir ke apa, ya? Tak ada, kan? Dan kita lah ni, yang tak ada banyak duit apa semua, yang datang ke rumah Allah untuk memakmurkan rumah Allah. Orang kaya-kaya tak tahu ke mana pergi. Jadi, tapi macam mana pun ada juga orang kaya, jutawan, yang menggunakan wang ringgitnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, membantu orang-orang miskin, membina masjid dan apa semua lah. Ada golongan orang kaya yang macam tu lah. Tapi kebanyakannya adalah golongan yang dikatakan mungkin lalai lah, ya, daripada tanggungjawab dia lah. Okey. Kemudian dia datangkan hadis lagi, dia kata lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral fuqara, a'tullaha ar-ridha min qulubikum tazbaru bisawabi faqrikum wa illa fala. Artinya, hai segala orang yang fakir, beri olehmu akan hak Allah Ta'ala akan redha daripada hati kamu, supaya dapat dengan pahala fakir kamu itu. Jikalau tiada kamu redha, tiada kamu redha fakir kamu itu, nescaya tiada kamu dapat pahala fakir kamu. Jadi orang fakir yang dikatakan tadi banyak dalam syurga adalah orang fakir yang benar-benar beriman, ya, dan melaksanakan segala titah perintah Allah. Di samping dia redha terima keadaan yang ada, yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepadanya, ya. Jadi itu orang fakir yang dikatakan mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia redha dengan kefakiran dia, kesusahan dia, itu adalah pahala bagi dia. Kemudian warawa anna Isa alaihi salam marra fi siyahatihi bi rajulin naimin multaffin bi ibaati fa aykazahu wa qala ya naim qum fadhkurullaha ta'ala wa qala ma turid minni inni qad taraktu ad-dunya li ahliha fa qala lahu thumma ya habibi. Artinya inilah satu hadis yang diriwayatkan akan dia oleh beberapa ulama, bahawasanya adalah Nabi Isa alaihi salam, lalu ia dalam perjalanannya, dia berjalan di satu masa, dia kata maka berdapat ia seorang lelaki. Dia jumpa seorang lelaki yang tidur, yang berkelubung di dalam kain bulu yang kasar. Maka membangunkan Nabi Isa itu akan dia dan bersabda ia, hai orang yang tidur, bangkitlah engkau daripada tidurmu. Maka sebut olehmu akan zikrullah ta'ala. Maka berkata lelaki itu, apa yang kau kehendak daripada aku? Bahawasanya telah aku tinggalkan segala dunia bagi ahlinya. Maka sabda Nabi Isa pada ketika itu, tidur engkau, hai kekasihku. Dia kata apa? Nim ya habibi. Maknanya
Nabi Isa faham bahawasanya orang ini adalah golongan yang zuhud, yang warak, ya. Dia tidak mahu keduniaan, ya. Dia tinggalkan dunia, dia berikan dunia itu kepada ahli-ahlinya lah, ya. Jadi dia tu sambunglah tidur lagi dia. Kemudian wa auhallahu ta'ala ila Ismail alaihi salam utlubni indal kasrati wa qulubihim min ajli qala wa man hum qala fuqara as-sadiqun. Artinya dan menitahkan akan Allah Ta'ala kepada Nabi Ismail alaihi salam, tuntut olehmu, ya, akan daku kepada orang yang pecah hatinya, ya. Kasrati qulubihim, kata mukassirati qulubihim, maknanya orang yang susahlah tu. Mereka itu sebab takut ia daripada aku, maka sembah Nabi Ismail itu. Dan siapa mereka itu? Maka firman Allah Ta'ala, iaitulah orang yang fakir yang benar mereka itu, maknanya dikatakan orang yang pecah hati ini, maknanya orang yang susah lah, sebab takut ia daripada Allah. Maka Nabi Ismail menanyakan kepada Allah, siapakah mereka itu? Maka Allah berfirman, itulah orang yang fakir yang benar mereka itu, ya. Kalau kita tengok dalam kehidupan, orang yang minta-minta sedekah itu, kadang-kala dia sehat tapi dia buat macam-macam lah, macam dia sembunyikan kekurangan dia apa semua, ya. Padahal dia boleh bekerja dan apa semua, kan. Jadi orang yang macam tu fakirnya itu tak benar, tak benar benar fakir dia, keadaan susah dia tu, ya. Orang yang fakir direda keadaan fakir itu. Kemudian lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iksiru min ma'rifatil fuqara wattakhadhu indahum al-ayadi fa inna lahum dawlatan yawmal qiyamah. Faqalu ya Rasulullah wa ma dawlatuhum? Qala idza kana yawmal qiyamah qila lahum unzuru ila man at'amakum, ya, kasrah wa asqakum syurbah, ya, au kisakum sauban fakhuzu biyadihim summa mdu bihi ilal jannah, ya. Artinya banyakkan berkenal-kenalan dengan orang yang fakir, dan jadikan olehmu akan segala tangan kamu itu berpegang kepada mereka itu. Maka kerana bahawa adalah bagi mereka itu kerajaan di dalam akhirat, ya, di dalam hari kiamat, ya, adalah bagi mereka itu kerajaan dalam hari kiamat. Maka sembah mereka itu sahabat Nabi dengan katanya, ya Rasulullah, apa kerajaan mereka itu? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada di dalam hari kiamat, maka dikata bagi mereka itu, mana golongan orang-orang fakir tadi, tilik ataupun lihat oleh kamu kepada orang yang memberi akan kamu satu pecah daripada roti. Anda beri makan lah, ya, walaupun sedikit roti. Atau orang yang memberi minum satu teguk air akan kamu. Atau orang yang memakai akan kamu pakaian satu kain. Maka ambil olehmu dengan tangannya itu, kemudian maka lalu kamu dengan dia ke dalam syurga. Jadi itu yang dikatakan orang fakir ini ada macam bentuk kerajaan dia di hari kiamat. Maksudnya dia ada power, kuasa, ya, untuk melihat siapa di dalam kehidupan di dunia ini memberi makan pada dia, ya, ataupun memberi minum walaupun dengan seteguk air, ataupun yang memberi pakaian kepada orang miskin tadi, ya.
maka diperintahkan kepada dia, ambil tangan dia, pegang tangan dia dan bawa masuk ke dalam syurga. Ha, jadi dengan sebab itulah dia suruh kita berbaik-baik dengan orang fakir. Jangan kita herdik, jangan kita pandang hina kepada orang-orang fakir ini. Sebab adanya orang fakir ini boleh menyebabkan kita dapat ganjaran pahala. Jika kita bantu dia. Tapi kalau kita herdik dia, maki dia, dapat dosa pula kan. Tapi kalau kita beri bantuan, layan dia dengan baik, buat apa yang sepatutnya, maka kita nanti di akhirat besok, kita harapkan dia yang akan memimpin tangan kita ke dalam syurga. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ti bil abdi yaumal qiyamah fa yata'azzaru Allah ta'ala azza wa jalla ilaihi kama yata'azzaru rajulu lirajuli fid dunya fa yaqulu wa izzati wa jalali ma zuwaitid dunya anka lihawanika alayya walakin lima a'dadta laka minal karamah wal fadilah ukhruj ya abdi ila hadhi sufuf faman at'amaka fiya aw sakaka fiya aw kasaki aw kasaka fiya yuridu bizalika wajhi fakhudh biyadihi fahuwa laka wan nas yawma idzin qad aljamahumul gharab wa yatakhallalu sufuf wa yanzuru man fa'ala zalika bihi biyadihi wa yadkhuluhul jannah. Artinya, didatangkan dengan seorang hamba Allah di dalam hari kiamat, maka minta uzur Allah Ta'ala kepadanya seperti minta uzur seorang lelaki kepada seorang lelaki yang lain di dalam dunia. Maka firman Allah Ta'ala, demi kemuliaanku dan demi kebesaranku, tiada aku jauhkan dunia daripadamu kerana kehinaanmu atasku. Tetapi adalah yang demikian itu kerana suatu yang aku sediakan bagimu daripada karamah dan kelebihan di dalam hari kiamat. Keluar engkau, hai hambaku, kepada beberapa orang yang berhimpun di dalam padang mahsyar. Maka tilik, makna lihat olehmu akan mereka itu, maka manakala engkau dapat orang yang memberi makan akan dikau keranaku, atau engkau dapat akan orang yang memberi minum akan dikau kerana berkendak ia dengan yang demikian itu akan mukaku, maka ambil olehmu dengan tangannya, maka iaitu bagimu memberi syafaat akan dia, dan adalah sekalian manusia pada hari itu telah berendam atau berenang di dalam air peluh mereka itu, maka terdinding segala saf itu dengan air peluh itu, maka menilik ia akan orang yang memberi makan akan dia itu, atau yang memberi minum akan dia itu, atau yang memberi pakaian akan dia itu, maka mengambil ia akan tangan mereka itu dan masukkan ia ke dalam syurga. Jadi ini juga hadis yang menjelaskan bahawasanya masa di dunia ini ada golongan yang mengambil berat terhadap orang fakir miskin. Dia beri makan, dia beri minum. Hadis tadi beri pakaian itu. Jadi di akhirat besok, walaupun orang lain berenang di dalam peluh dia, kerana di mahsyar itu dikatakan matahari dalam satu pandangan mengatakan sejengkal, ada yang mengatakan sedepa, ada yang mengatakan sebatu, mil. Jadi kalau kita ambil yang mil itu pun sebatu daripada kita, itu pun dah tak tahan lah kan. Sekarang matahari pada kita berjuta batu pun kita tak tahan panasnya, apatah lagi kalau
sebatu. Kalau sejengkal, sedepa, lagi teruk kan. Itu sebab dia katakan, manusia di mahsyar besok memang mandi peluh dia. Berenang dalam peluh dia. Ya. Tetapi golongan yang beramal dengan amal soleh, membantu golongan fukara dan orang miskin, maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan orang yang dapat bantuan daripada seorang ini, ambil tangan dia, pimpin tangan dia, bawa masuk ke syurga. Itu kelebihan orang yang mengambil berat terhadap golongan orang-orang fakir, orang miskin. Kemudian warawa an Ali karamallahu wajha anna Rasulullah SAW qala iza abghadan nas fuqara'ahum wa azharu amarat ad-dunya wa takallabu ala jima'id darahim wa ma hum wa ma hamallahu bi arba'in hisalin bil qahti min az-zaman wal jur min as-sultan wal khiyanah min al-ulata wal hukam wasyaukatu minal a'da. Artinya, suatu hadis yang diriwayatkan oleh jumhur ulama daripada Sayyidina Ali ibnu Abi Talib karamallahu wajhahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia apabila benci manusia itu akan orang yang fakir, ya, dan menzahirkan mereka itu akan membanyakkan dunia dengan sangat luba mereka itu atas menghimpunkan dunia mereka itu, dan luba mereka itu atas menghimpunkan dirham, wang, nescaya melontarkan Allah Ta'ala akan mereka itu dengan empat perkara. Tadi, kalau orang itu benci kepada orang fakir, dan orang itu menzahirkan kekayaan dia, keduniaan dia, maka kalau ada orang yang macam ni, Allah akan datangkan empat benda, empat perkara. Pertama, dikurangkan hujan daripada masa itu hingga jadi mahal sekalian makanan pada masa itu. Maknanya kemarau lah. Kedua, zalim daripada raja di dalam negeri itu hingga menyakitkan akan segala rakyat yang di dalam negeri itu. Yang kedua, didatangkan raja yang zalim. Jadi menyebabkan rakyat susah hidup. Yang ketiga, khianat daripada orang yang menghukumkan orang di dalam tempat itu. Adanya pengkhianat di dalam masyarakat. Keempat, dengan orang yang sangat keras yang menyerui akan dia, dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, mal'un man akrama bil ghina wa ahana al faqir. Dia kata keempat, orang yang sangat keras yang seteru dia akan dia, maknanya orang yang sangat benci lah, jadi seteru kepada orang-orang fakir itu. Jadi itu empat perkara dia kata, kalau berlaku dalam masyarakat, orang benci kepada golongan fakir dan miskin, dan dia menunjukkan kekayaan dia, keduniaan dia, dan mengumpulkan harta wang ringgit sebanyak-banyaknya. Kalau itulah berlaku dia kata, maka empat perkara akan Allah datangkan. Kurangnya hujan, zalimnya raja, khianat orang yang menghukum, makna pihak-pihak yang tentu berkhianatlah. Keempat, dengan orang yang sangat keras menyertui akan dia, maknanya orang yang sangat keras berseteru dengan orang-orang fakir itu. Kemudian dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mal'unun man akrama bil ghina wa ahana bil fakir.
wa ahanun bil fakir, artinya dilaknat oleh Allah Taala akan seorang yang memuliakan orang yang kaya. Ya. Dilaknat iaitu orang yang memuliakan orang kaya, dan dilaknat pula akan orang yang menghina orang yang fakir. Ya. Dia memuliakan orang kaya, dilaknat, dan menghina orang fakir pun dilaknat. Ya. Dan kata Luqman bagi anaknya, la tahqiranna ahadan li khalqani siyabahu fa inna rabbaka wa rabbahu wahidun. Artinya, jangan engkau hinakan seorang kerana buruk kainnya. Ya. Al-khalqan itu, ya. Buruk kainnya. Maka bahwasanya Tuhanmu itu dan Tuhannya itu satu jua. Ya. Jadi, ya, orang yang miskin, orang yang susah, jangan sama sekali kita perkecilkan. Ya. Kerana Tuhan dia, Tuhan kita adalah sama. Sama menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Yahya bin Mu'az rahimahullahu ta'ala, hubbuka al-fukara'i min akhlaqil mursalin. Satu jua, ya, dia kata, jangan engkau betul dah takut Allah. Hubbuka lil-fukara min akhlaqil mursalin wa isaru majalisihim min alamati salihin wa firaruka min suhbatihim min alamatil munafiqin. Artinya, bermula kasihmu bagi orang yang fakir itu, iaitu perangai segala anbiya. Ya. Maknanya kita suka, kasih, sayang, kita ambil berat kepada orang fakir ini. Ini adalah, dia kata, akhlak perangai para anbiya, ya, dan segala rasul yang salihin. Dan engkau lari daripada bersahabat dengan mereka itu setengah daripada alamat orang yang munafik. Ya. Dikatakan orang yang sayang, kasih, memberi penghormatan kepada orang fakir adalah akhlak para nabi dan para rasul dan orang yang saleh. Tapi kalau kita lari ataupun benci, tak suka kepada orang-orang fakir miskin, itulah dia kata alamat adanya sifat munafik di dalam diri seseorang. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in miftahan wa miftahul jannah hubbul masakini wal fuqara li sabrihim hum julasaullahu ta'ala yauman qiyamah. Artinya, dan adalah bagi tiap-tiap sesuatu itu anak kunci. Tiap-tiap itu ada anak kunci. Dan adalah anak kunci syurga itu, iaitu kasih akan orang yang miskin. Ya. Dikatakan kunci syurga, iaitu kasih kita kepada orang miskin. Dan orang yang fakir. Orang miskin dan orang fakir. Kerana sabar mereka itu. Bermula mereka itulah yang duduk di hadapan Hadratullah pada hari kiamat. Ya. Jadi orang-orang miskin ini tadi, dia di akhirat besok berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada pun kelebihan orang yang fakir yang tertentu yang reda ia akan kepapaannya dan memadai ia akan rezekinya yang dibahagikan Allah baginya dan benar ia dalam kepapaannya itu. Maka iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral fuqara utur ridha min qulubikum tazfaru bisawabi faqrikum wa illa fala. Artinya, hai segala orang yang fakir, beri oleh kamu akan redha di dalam hatimu itu, nescaya kamu dapat akan pahala fakir kamu itu.
jikalau tiada redha kamu akan Allah Ta'ala dengan kepapaan kamu, niscaya tiadalah kamu dapat pahala kepapaan kamu itu. Jadi orang fakir dia kena redha dan sabar dalam kesusahan yang dihadapi, maka ianya akan mendapat ganjaran pahala. Tetapi kalau dia tidak redha, dia marah dengan kefakiran dia itu, maka dia tak akan dapat ganjaran pahala daripada kesusahan, kepayahan yang dia hadapi itu. Kemudian lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hadun afdalu minal fakir iza kana radiyan. Artinya tiada seorang yang lebih afdal daripada orang yang fakir apabila redha ia akan Allah Ta'ala dengan kepapaannya itu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah Ta'ala, wa marra rajulun bi'amir ibn Abdul Qais wa huwa ya'kulun malihan wa baklan, faqala ya Aba Abdullah aradita minad dunya bihaza, faqala lahu ala adulluka ala man radha bisharrin min haza, faqala bala, qala man radiya bid dunya iwadan anil akhirah. Artinya, lalu seorang lelaki maka berdapat dengan Amir bin Abdul Qais, dan iaitu memakan garam dan daun sayur-sayuran. Maka berkata seorang lelaki itu baginya, hai Abdullah, adakah engkau redha daripada dunia sekadar ini? Maka ia berkata bagi lelaki itu, adakah tiada aku berkehendak menunjukkan akan diku atas orang yang redha dengan terlebih jahat daripada ini? Maka kata-kata lelaki itu, bahkan. Maka berkata Amir bin Abdul Qais, iaitu orang yang redha dengan dunia ganti daripada akhirat. Dan lagi kata Imam Ghazali, maknanya dia sanggup hanya makan garam dengan sayur-sayuran saja. Jadi dia sabar dalam keadaan begitu. Maka dikatakan bahawasanya dia redha dengan digantikan daripada di akhirat. Maksudnya dia redha di dunia akan dapat pahala ganjarannya dari di akhirat nantilah. Kemudian dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa kana Muhammad bin Wasi' yakhruju hubzan yabisan fayabulluhu bilma wa ya'kulu bilmalhi wa yakul man radiya minad dunya lam yahtaj ila ahadin. Artinya, dan adalah Muhammad bin Wasi' mengeluarkan roti yang kering, maka membasahkan ia akan dia dengan air, dan memakan ia akan dia dengan garam, dan berkata ia, barang siapa redha daripada dunia dengan sekadar ini, nescaya tiada berkehendak kepada seseorang. Jadi dia orang boleh makan roti dengan garam kita tak boleh nak makan macam tu garam dengan sayur-sayuran. Wallahu a'lam macam mana dia melakukan itu semua tapi kerana redha dia sanggup keadaan itu masa hidup di dunia, maka diharapkan dia akan dapat balasan di akhirat. Itulah mereka punya pandangan, pegangan adalah. Kemudian wa kana Abu Zar radhiyallahu anhu yauman jalisan bin nas fa atathu imra'ah fa qalat lahu atajlis baina haula'i wallahu ma fil bait hibbah wala safa, faqala ya haza inna baina aydina uqbatu qawd alla yanju minha illa kullu muhaffibin faraja'tu wa hiya radiyah.
Jadi ini hadis pula daripada Abu Zar lah, menceritakan seorang perempuan. Jadi insyaAllah rasanya kita berhenti sekarang itu. Semua hadis-hadis dan kata-kata ini nak menjelaskan tentang kefakiran itu. Yalah, kita memanglah tak suka sangat fakir itu kan. Tapi bukan maksud fakir ini tak ada langsung. Ianya ada fakir ini kalau ikut fiqahnya, orang yang hendakkan misalnya RM10 satu hari, dia hendakkan RM10, nak dapat RM5 pun tak dapat, mungkin sampai RM3 atau RM4 sahaja. Maknanya dia ada bahan tu tapi tak mencukupi. Itu orang fakir. Adapun orang miskin, dia hendak RM10 tak dapat RM10 tapi dapat RM7 je. Itu orang miskin. Maknanya dia ada, bukan makna tak ada langsung. Jadi itu mengikut penjelasan tentang fakir di dalam fiqh gitu. Jadi kita berhenti kali itu, insyaAllah kita sambung pada minggu datang. Wallahu a'lam. Bismillah. Okey. Tak apa, kita azan dulu nanti. Siapa nak azan? Ada. Okey. Allahu akbar. Allahu akbar. Orang perempuan dia nak bersedekah, apakah kena minta izin daripada suami? Pertama, kalaulah wang itu daripada suami, mestilah kena minta izin. Wang itu memang di
dana tu disediakan oleh suami kerana minta. Ya. Tapi ialah perempuan sekarang banyak yang dia bekerja. Ya. Dia duit dia sendiri. Ha. Maka dia berhak menyediakan bahagian dia tu untuk disedekahkan. Ha. Itu yang apa, kalau memang suami pun, apakah isteri bekerja, dia nakkan wang daripada suaminya, daripada isteri dia. Sebenarnya untuk nafkah memang suamilah yang kena sediakan nafkah. Isteri, anak, keluarga adalah tanggungjawab suami. Dan isteri bekerja pun memang dapat keizinan jugalah daripada isteri, daripada suami. Tapi hasil dia apakah nak pulang penuh kepada suami? Tidaklah, kan? Sebab tanggungjawab suami tadi dia mesti sediakan tu, bukan isteri, kan? Jadi isteri yang ada dana sendiri, dia bebaslah nak apa tu, nak bersedekahlah kepada fakir miskin dan bantu orang apa tu lain kan. Contoh kan, dia tengah bekerja, kemudian ada datang list minta derma, apakah dia nak hello suami ya nak tak payah kan. Okay. Itu lagi itu dah ada keizinan, tak payah lagi dah. Ini takut suami nak kontrol apa dia punya, isteri punya duit kerja pun dia nak kontrol. Itu masalah kan. Okey. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'ana bima 'allamtana ar-rabbi 'allimna alladhi yarfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa karabatin lana fi dinina ma ahli kulli insa wa zakar rabbi wa fikna wa fikum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa nusukil kulla halalan da'ima al-akhila adki ulama nahza bil khayri wa nukfa kulla shara Rabbana aslih lana kulla shu'un wa akirra bil rada minka al-uyun wa agdi Rabbana kulla al-duyun kabla an ta'atiyana rusulul manun واغفر استر أنت أكرم من ستر والصلاة الله تعالى المصطفى من الحق دعنا والوبا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابين الغرى اللهم هدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illallah nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.